Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Datuk, boleh saya tanya komen Datuk sikit tak tentang pandangan Datuk dan juga pelibatan anak muda yang terlibat dalam sukan pemotoran ini yang telah dipandang serong sesetengah pihak, Datuk? Sebenarnya sukan pemotoran adalah satu sukan yang amat baik kepada negara kita. Dan pelibatan generasi muda sebenarnya memberi peluang kepada mereka untuk mempamerkan atau menunjukkan kebolehan mereka, apatah lagi kalau kita lihat hari ini sukan pemotoran menjadi di antara sukan yang paling diminati di peringkat antarabangsa. Dan dengan adanya kelab-kelab pemotoran atau kelab-kelab tuan-tuan punya kereta di negara kita, sebenarnya ia membantu kerajaan bagi memulihkan anak-anak muda yang berminat dalam sukan pemotoran atau kelab-kelab motor ini dapat berkumpul dan dapat menggunakan minat mereka itu untuk kerja berfaedah. Saya memang menyokong penuh tindakan yang dibuat oleh ahli kelab pemotoran ini, mengadakan perjumpaan dari semasa ke semasa, dari negeri ke negeri. Dan malah ianya sekiranya diatur dengan baik, ianya menjadi contoh kepada anak muda yang lain. Umpamanya seperti yang saya sebutkan tadi, BMW ini, ianya menjadi kebanggaan kepada orang ramai, bukan sahaja anak muda tetapi secara keseluruhannya memang menjadi kebanggaan kepada kita semua. Itulah dia bersama saya tadi, kata-kata semangat dan juga kata-kata daripada Yang Berhormat Datuk Muhammad Yunus bin Hussein Adun Ayrin Molek. So terima kasih banyak Datuk kerana turut serta bersama-sama pada malam ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.